Hai everyone, welcome back in to my YouTube channel. Kabar semuanya, sehat. Semoga sehat selalu dan semangat menjalani minggu ini ya. Di video kali ini guys, aku akan bahas sunscreen lokal terbaru. Aku yakin buat teman-teman yang lagi nyari sunscreen yang tepat, yang tidak lengket dan murah meriah, kamu pasti suka si sunscreen ini. Oke, kita akan bahas dari packagingnya dulu. Menurut aku ya, ini tuh udah lengkap banget karena di sisi belakangnya ini tuh udah ada kandungannya, ada juga SPF 50, PA plus, ada polustop, foamnya juga, netonya juga, semua udah tertera di sini ya. Packagingnya kayak glossy kayak gini. Ini juga di sisi belakang dilengkapi dengan informasi ingredientsnya, BPOM-nya, manufactured by. Untuk teksturnya ini benar-benar sesuai namanya kayak water gitu ya. Jadi water collagen sunscreen, jadi benar-benar dia ini ringan banget kayak water. Dan ini merupakan salah satu sunscreen yang memiliki tekstur yang ringan banget, mudah menyerap dan sama sekali nggak lengket di kulit. Oke, dari pengalaman aku pakai Anasui collagen water sunscreen ini, even aku pakai udah berjam-jam dan aku reapply 2 jam sekali, menurut aku ini tuh apa ya, nggak lengket sama sekali, benar-benar no white cast juga. First impression aku pakai Anasui collagen water sunscreen ini tuh kayak berasa ada cooling efeknya, kulit itu terasanya seger banget, ringan banget, kayak nggak pakai sunscreen seperti biasanya ya. Dan buat teman-teman yang tidak suka pakai sunscreen ya sebelumnya, yakin kalian pasti suka si Anasui collagen water sunscreen ini. Cuman minusnya adalah Anasui collagen water sunscreen ini ada fragrance-nya dan juga ada alkoholnya. Minusnya menurut aku wanginya itu loh, kayak alkoholnya itu kayak agak nyengat gitu. Dan menurut aku agak sedikit mengganggu yang tidak suka sama bau alkohol gitu loh. Minusnya yang kedua, nah si Anasui collagen water sunscreen ini nih, dia itu tumpah gitu loh, atau berceceran di area tutupnya gini loh. Nih, aku suka banget dari collagen water sunscreen ini. Ini cocok banget buat all skin type. Jadi buat kami yang memiliki kulit kering, kulit berminyak, kulit kombinasi, acne prone ya, yang gampang banget jerawatan, bahkan buat kulit yang berjerawat dan sensitif, menurut aku ini sangatlah rekomend. Nah, kenapa Anasui sunscreen ini cocok buat all skin type? Karena dia itu mengandung fermentation collagen water. Fermentation collagen water ini akan lebih memaksimalkan melembabkan kulit. Dan yang kedua, dia juga memiliki mugwort extract ya. Mugwort extract teman-teman pasti udah familiar banget sama si ingredient satu ini karena emang populer banget di dunia perskincarean. Mugwort ini bagus banget untuk kulit ya, selain menghaluskan kulit, bagus juga sebagai antiinflamasi dan bagus juga untuk kebutuhan semua jenis kulit. Itu mugwort extract ini juga selain bisa mengurangi kemerahan pada kulit, dia ini juga dikenal dan mampu untuk melindungi kulit dari kerusakan dari bahaya atau paparan sinar UV dan juga memperkuat skin barrier kulit. Jadi satu lagi, dia juga mengandung vitamin E and sodium hyaluronate, jadi bagus banget sebagai antioksidan alami untuk menghaluskan kulit dan juga melembabkan kulit. Tadi kan aku udah mention sebelumnya minusnya si collagen water sunscreen ini. Nah, sekarang aku akan tambahin lagi kelebihan atau keunggulan dari si Anasui sunscreen ini. Salah satunya dia itu mengandung polustop TM. Ini sebenarnya bahan anti polusi yang melindungi kulit dari dampak buruk polusi lingkungan, gengs. Dari hasil pengalaman aku, ini tuh kan klaimnya oil free ya. Jadi even dia benar-benar bisa mengontrol minyak pada kulit, dia tuh tetap lembab loh. Benar-benar melembabkan, nggak kering, nggak kayak sunscreen. Ada kan sunscreen yang melembabkan di awal, tapi lama kelamaan berjam-jam kayak gitu kena panas kayak gitu white cast dan juga kering kan, tapi so far si Anasui sunscreen ini sama sekali nggak kering, gengs. Dan ya, sekali lagi jangan lupa untuk like and subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video baruku setiap minggunya. And thank you for watching guys, and I will see you in the next video.